sana. Om prasadastiti sariro siwa suci nirmalaya nama swaha pranayama karasudana. Om sudamam swaha, om ati sudamam swaha, amustikarana Gayatri mantram namit. Om burpua swa tacya vitur warenyam bargo dewasya dimahi dioyona praco. Om asato masat gamanya tamasyo majotir gamanya martyon membritam gamanya. Om trayam bakam ya jamahe sugandim pusti wardanam urwarukam iwabandanat martyor moksiyam mamritat. Arti doa Trayambakam. Tuhan yang maha bijaksana, kita bermeditasi kepadamu. Semoga semua yang menembus dan memelihara semua seperti bagian. Semoga kita dibebaskan dari kekuatan penyakit termasuk COVID-19 dan perbudakan juga kematian demi keabadian. Om Santi 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 Om, selalu semoga selalu damai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Hai, nama saya Desa Kalorin, kelas 3C. Saya akan berdoa untuk bangsa Indonesia yang telah terkenal.
terkena COVID-19. Mari kita membaca Alkitab di Mazmur 91 ayat 3-9. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang kembali di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkat Tuhan belas kasihan-Mu. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan, berkati dokter-dokter TNI Polri agar mereka sehat selalu dan keluarganya. Tuhan, berkati guru-guru agar ia sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.